Trust, 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 trust. In a money pop shop, over living there, and baby gon' smell blood, tread. Every minute roll, wave when the people know feel. When I hit it, never turn to see a peer. Out of head, it's dead, a cannon, and nobody give a fuck about the roots. Need to get a plumb, some a two, I'm a cool, but me give me snow boo. When I'm spending this game, I didn't fuck a fuck again. So believe you want nothing but my name. Hai darling, ketemu lagi sama aku Yoni Yolanda. Nah jadi darling, hari ini aku kan lagi mau pergi nih sama Rido. Mau pergi ke salon, dia mau nemenin aku nyalon sebelum dia pulang ke Tangerang. Karena dia kan dari kemarin tuh sering banget ngeprank aku kan. Nah jadi aku tuh minta ditemenin ke dia ke salon gitu. Sekarang Ridonya lagi check out sama Edi. Tapi Wilda sama Edi mau langsung pulang karena di salon aku pasti lama banget, jadi ya biarin Rido aja yang nungguin. Nah, sambil kita perjalanan ke salon, kan lumayan tuh jauh dari Bubat ke Sukajadi. Aku mau ngeprank dia di jalan. Nanti aku minta berhenti dulu di Indomaret atau enggak, dia juga pasti berhenti lah, pasti beli minum. Aku bakalan ngeprank dia kayak seakan-akan aku tuh gak pakai BH, padahal nanti aku kayak masukin tisu gitu. Jadi nanti kayak kelihatan pentil gitu. Oke. Jadi stay tune terus ya, ikutin aku. Ini kameranya udah aku setting. Mohon maaf banget kalau misalkan kameranya agak bengkok, agak miring atau gimana, karena aku gak bisa nyetingnya. Kalau aku minta tolong Edi, nanti Ridonya yang ada curiga karena Rido sama Edi tadi lagi check out gitu ya. Jadi sekarang stay tune terus, tonton videonya sampai akhir. Bye bye. Oke darling, jadi Ridonya lagi ke dalam dulu. Nah, mumpung Ridonya lagi di dalam, aku sekarang mau bikin, duh, tisunya di dalam susah, tisu ini aja deh. Au. Aku bikin puting-putingan pakai tisu. Gimana reaksinya Rido? Kita lihat. Ya, nanti aku bakalan pura-pura dulu. Gedean. Bruh. Tinggi gak segede gitu, woy.
suka gini. Nanti kalau enggak kena hati. Jentol. Enggak boleh gitu lah. Kamu ketawa-ketawa lucu ya? Tawa lagi. Ya apa sih emangnya? Itu mas, emang kayak gitu sih. Hah? Emang kenapa sih gak boleh? Sombong amat. Sombong amat. Ntar kan kelihatan orang. Enggak, aku tutupin pakai rambut nanti. Ngap, kamu gak ngerasain jadi aku yang ngap tahu. Kayaknya aku harus ganti ukuran bra deh. Pikiran lo. Mau jajan? Iya, mau jajan apa? Nanti aku yang turun ya. Hah? Gua penggal paling. Apanya? Pali lo. Ambil kanan. Tukang cilok sebelah kanan. Cilok goreng enak lo. Kita beli dua. Bumbu kacang sama bumbu kering. Aku turun pokoknya. Oke. Pelan-pelan, cilok kan? Mana gua tahu? Basuh tahu bulat batang. Tahu bulat depan berarti depan. Cilok gitu. Ah. Tulisnya tutupin apa? AA berapaan sih? 1000. Beli. Yang bumbu kacang 10.000, yang bumbu asin pedas 5.000. Panas gak? Tutupin dikit kacanya, nanti si Aan lihat ini aku. Cuk. Ya? Apa? Beli yuk, beli. Beli apa? Beli baju yuk. Gak boleh kalau masuk mall itu harus vaksin, ada surat vaksin itu belum vaksin. Jadi ada aja di pinggir-pinggir. Gak ada di sini mah, daerah itu di bawah tadi banyak. Udah ke bawah ya? Iya kan aku udah tungguin si Cici. Itu masa kayak gitu. Lucu tapi kan, baby. Hah? Mau lihat. Nanti juga enggak, kalau enggak kena AC emang enggak begini, enggak akan kelihatan, bajuku kan tebel. Sambalnya? Enggak usah pakai sambal. Cul. Itu yang bener kayak pakainya, Cul. Ini kan udah bener. Udah mau nyampe nih. Terus itu kamu di mana? Di mana apanya? Hah? Di mana apanya? Yuk. Udah nyampe nih. Udah nyampe. Ya bisa mau kayak gitu sih, Cul. Dilihatin orang. Hah? Ya ngapa? Nggak akan, udah masuk mah nggak akan kayak gini. Nanti apa namanya? Moy sendiri nggak akan keras ini. Ya udah kamu aja. Lucu kan? Ketawa-ketawa kamu juga. Gemes. Iya lucu sih lucu, tapi gitu. Choco chip ini teh aku tadi tempelin. Nah, cannonball. Tahu enggak sih coklat cannonball yang bulat? Ayo tuh turun nah, ayo ah. Ayo. Ayo ambil beli baju aja yuk, beli baju yuk, beli baju dulu yuk. Enggak. Astagfirullah. Ayo, ini lama. Cici udah nungguin. Masa mau kayak gitu sih? Emang kenapa? Hah? Ayo atuh. Cetan. Hmm? Masa mau pakai baju aku, jaket aku? Hah? Emang mana bajunya? Ada. Hmm? Mau. Itu bisa nonton itu apain sih cu? Apanya? Kan aku gak pakai bra jadi kayak begini. Kenapa gak pake sih? Orang mau pergi masa gak pake? Ngap! Ya udah pergi sendiri atuh ke salon ini.
Mana ntar gue lu liatin gue ngakak. Oh gitu, kalau aku diliatin kamunya ngakak gitu. Iya, kurang bego ngonjol gitu. Terus ke tempat-tempat ramai gitu ya. Gue malu paling. Oh malu kamu. Goblok. Pake tanya lagi. Ihsan dulu. Nah boleh lihat-lihat kamu teh, ongkoh no, ngakak tapi diliatin lagi. Ayo tau turun lah. Serius. Biar apa? Aku ngeprank kamu. Biar seakan-akan itu puting aku gitu. Corong. Bandel banget sih. Aduh, ngakak. Ayo aku udah tungguin Cici yuk. Tuh okay, kameranya gitu. Tuh. Hai darling, aku udah berhasil ngeprank Lido. Dia ya. Ngakak tapi gimana? Yang kayak gitu aku. Yang kayak gitu apa? Ngepranknya. Terus apa ngepranknya? Dosa. Gitu ya, cowok. Enggak lah. Enggak lah. Masih kamu? Ah, hai turun. Yuk, gimana perasaannya aku prank kayak begitu? Apa ih? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Ngakak tapi kamu. Hah? Biasa aja. Ngakak enggak? Hah? Ngekek. Kesel tapi enggak? Enggak. Kenapa? Oh jadi biarin aja gitu aku diliatin orang kayak begitu. Ya udah lu aja sendiri yang turun tapi. Oh gitu, kalau aku sendiri enggak apa-apa. Ya kalau lu mau kayak gitu terserah. Mending gue udah ngasih tahu. Ya udah sampai sini aja darling, aku enggak kuat ngakak. Aku udah tungguin sama cicinya, aku mau treatment. Terus aku mau ganti warna rambut. Jadi kalian stay tune terus ya di YouTube channel aku dan sama Rido. Karena Rido juga bakal nge-vlog nanti di dalam. Bye, jangan lupa support terus aku dan Rido. Follow Instagram aku yonyones96 dan Instagramnya Bang Ido. Jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya Bang Ido. Bye-bye. Okay, guess we don't enjoy.